Baru satu ada lagu ini loh. Apa? Ada lagu ini. Lagu zaman Unar ini. Itu loh. Lagu yang itu loh. Apa? Lagu apa? Seperti Ulo. Oh, aku tahu. Yang keyboardisnya mirip Mas Ivan Unar itu kan. Iya. Ini lagu radio ini. Radio Unar ini. Iya. Aku tertipu. Aku tertipu. Aku tertipu. Oh, iya, ini lagu dengan Radio Unar yang keyboardisnya mirip Mas Ivan Unar tuh loh. Gak berani buka ya. Buka aja lah. Bisanya terlalu. Bisanya menari melupanya. Lagu zaman kapan? Aduh, barusan ada lagu ini. Bukan itu lagu. Oke, bahasa itu loh, Spanyol itu. Gak nyampe rumah. Iya itu loh, lagu ini. Oh, ini aku beli di flip maskernya. Iya beli yang itu loh. Kok beli lagu yang itu? Yang apa? Aduh, judulnya apa sih, gak ngerti deh. Lagu zaman-zaman tahun 2018 itu. Zaman-zaman radio 2018. Yaudah, ya Allah, aku udah lama banget gak live yo. Entahlah. Ini gak kelihatan ya, gak cocok, gak mau live deh. Bajuku hitam. Kan nyamain kayak Mas Sony, bajunya hitam. Terus dia dibilang kan, ayo muter yuk, muter kayak biasanya, yuk muter di sini. Nggak mau, enggak, aku mau muter, aku mau di sini, aku mau ngobrol sama kamu. Kok kamu bisa bilang, pertama dia bilang aku cari musuh. Terus yang kedua dia bilang aku jahat. Terus tanya rumahnya Nurul, enggak tahu rumahnya Nurul gitu. Enggak mungkin banget. Aku terjebak, aku terperangkap. Aku cepet banget kan nyampenya. Aku itu mombolus. Kedip celing langsung nyampe. Gini oh gini. Gitu. Terus sini aku udah nyampe. Kan dia aku cepet banget tuh. Aku cuman berapa menit ya. Bilangnya aku tuh kedip langsung nyampe gitu. Ting gitu langsung nyampe. Ting jadi OG ini kan. Wow, ngebotnya gak laruan dah terbang. Terus dia bilang, kamu gak apa jahat gitu. Maksudnya cari musuh. Cari musuh aku lo temen aja gak punya apalagi musuh. Aku lo gak punya temen Mas Sony. Gak ngurus uang. Aku gak mau ngurus, gak pernah ngurus temen-temen kok gak pernah gak ngurus. Kok kamu bisa bilang aku cari musuh? Aku gak pernah punya musuh, gak mau ngapain kok kamu bilang aku cari musuh. Di mana coba? Terus dia bilang soalnya kamu jahat gitu. Udah aku udah apa enggak mau ngurusin lagi soalnya kamu jahat dah gitu. Aku jahat loh. Aku enggak mau ngapain loh. Aku masih ada urusan sama kamu loh. Pokoknya aku enggak mau ganti DP kalau kamu enggak ngasih tahu rumahnya Nurul di mana gitu. Aku bilang gitu. Ya sini berlet enggak sih? Wah, aku bilang gitu. Pokoknya kamu gak bisa kayak gini. Kamu bilang jahat ke aku. Terus kamu gak mau ngurusin aku. Ini pokoknya aku gak mau tahu. Pokoknya aku harus tahu rumahnya Nurul. Aku ini belum selesai. Nomorku ya apa. Nomorku paling cantik. Nomorku paling bagus. Gak mau tahu. Udah merugikan aku kayak gini. Bikin aku geram. Diserang sama orang. Itu aku gak mau tahu pokoknya. Sebenernya, enggak, soalnya kamu jahat. Lihat aja tuh, teman anak SD gak ada yang mau sama kamu. Anak SD gak mau sama aku. Anak SD mereka semua udah tua. Mereka udah punya suami istri semua. Udah punya anak. Terus ngapain kamu ngurusin aku sama anak-anak SD gitu.
lo itu anak-anak SD gak ada yang mau follow kamu kan, karena kamu tuh jahat gitu. Loh, aku jahat apa? Maksudnya aku gak pernah jahat sama orang loh, aku mesti bilang apa adanya, lebih dari aslinya. Terus kamu bilang aku jahat apa? Gak pernah ngapain sama orang loh, aku gak pernah ngapain loh. Bukannya kamu yang ini yang sama kamen bolong rusak itu, yang sama pelacur itu, sama nenek Nurul pelacur itu. Nih fotonya loh, itu kan udah punya suami, gak mau tahu. Kamu masih follow dengan mereka, mereka tuh siapa? Kamu bela mereka daripada aku. Terus katanya, enggak, kamu tuh jahat. Aku jahat ngapain? Ngapain? Yang jahat siapa? Aku atau mereka? Atau Nurul? Nurul mah kriminal, ayo. Kriminal udah maling, udah nyuri, nyerang. Kok aku bilang jahat itu? Bau rokok. Nah, kayak gitu kan. Terus kamu tuh, pokoknya kita ini, aku gak mau tahu Mas Roni. Pokoknya aku harus tahu rumahnya Nurul di mana. Dia kelaporin, aku baru clear semuanya. Gak bisa, kamu gak bisa lari. Intinya aku gak bisa ganti DP sebelum kamu ngelirin semuanya. Loh, aku gak tahu rumah Nurul. Gak mungkin kamu gak tahu rumah Nurul. Itu loh, kamu sama Nurul ya punya anak kayak gini-gini. Terus habis itu apa, kamu gak tahu rumah Nurul yang kamu setiap ini sama Sania. Terus sama aku gak tahu. Aku kan juga tahu Mas Roni. Gitu. Terus pokoknya aku gak tahu rumah Nurul di mana. Ngotro. Kamu gak tahu. Loh, ya gak mungkin kamu gak tau rumahnya Nurul gitu. Kamu gak mungkin kamu gak tau rumahnya Nurul. Orang, ya bilang aja orang itu takut kabur gitu. Bilang aja kamu takut kan. Terus gitu, pokoknya kamu jahat. Tau, udah gak mau aku, kamu jahat gitu. Udah gitu. Loh, aku jahat dari mana? Aku ketawa. Loh, kamu jahat. Baiklah sama Sony, kamu ngelawak ya. Aku jahat dari mana? Aku gak pernah jahat loh. Aku nih malah yang dijahatin kok. Kamu bilang aku jahat itu loh. Aku sama, ya Allah dari mana aku jahat gitu. Heran kan aku. Terus habis itu apa, pokoknya kamu tuh jahat gitu. Pertama dia bilang cari musuh. Kenapa kok kamu ngeblok aku? Soalnya kamu cari musuh. Aku sebenarnya gak punya lagi musuh. Kan apa lucu kan, bangguyu kan. Aku gak apa-apa tarikin. Ini tak update ya pokoknya. Ini tak update di FB sampai kamu bilang anak-anak SD tuh bilang aku jahat. Aku gak pernah jahat sama sekali sama orang langsung. Dia bilang apa, kamu tuh jahat, anak-anak SD bilang semua kamu tuh jahat gitu. Gak ada yang mau nemenin kamu gitu. Aku jahat, aku semua-mumur gak pernah jahat. Maksudnya pokoknya nanti tak update di WA, di FB. Semua itu aku jahat dari mananya. Aku gak pernah jahat sama orang. Aku tuh malah bantu kamu, tapi kamu kayak gini sama aku. Kamu kriminalin aku, kamu nguri aku, kamu maling aku. Tapi kamu apa, ya gak, intinya kamu gak peduli sama aku gitu. Kamu gak marah sama aku. Terus kamu bilang aku jahat, aku cari musuh. Bilang aku pertama cari musuh, habis itu jahat. Terus tanya rumah Nurul, gak tahu. Pokoknya sampai nanti apa, kita belum selesai, ini belum clear gitu. Kamu terserah, kamu bilang aku jahat, aku cari musuh, kamu gak tahu rumahnya Nurul. Aku tanya rumah Nurul, terus gak tahu gitu. Kamu belain kelamin bolong rusak itu, pelacur-pelacur itu, entah yang berintik, entah yang botak, entah yang hidrosefalus, entah yang hidung ancol, entah yang wajah kotak. Bukan, pokoknya kamu belain mereka daripada aku, terus kamu bilang aku jahat. Nah, itu namanya sesuatu yang paling lucu di dunia. Heran aku. Gak habis pikir, pokoknya kita belum selesai sama Sony. Kamu gak bisa kabur kayak gini. Terus kamu bilang aku cari musuh, aku bilang jahat, terus kamu kabur kayak gini. Kita belum selesai gitu. Intinya aku gak akan ganti DP kalau kamu gak kasih tahu aku rumahnya Nurul. Dan kamu buktiin kalau anak-anak SD bilang aku ini jahat. Dan kamu bilang aku bilang cari musuh. Gitu. Itu ini. Terus ngebut aku. Berapa menit tadi aku ya? Ya wes itu intinya. Apa? Ya udah gitu, semoga kamu aku selesaikan, semoga aku cepat tahu rumahnya nenek pelacur. Aku nggak tahu nenek pelacur di mana gitu kan. Nenek kamu urusan sama Nurul lah. Aku Nurul di blok, dia takut, dia kabur. Ya udah itu pasti dia tahu sama Nurul. Saya sampai kapanpun Mas Sony, aku nggak akan ganti DP kalau kamu nggak ngasih tahu aku rumah Nurul. Dan kamu jawab kenapa aku ini bilang cari musuh, dan kamu harus jawab aku kenapa jahat, dan kamu harus jawab kenapa anak-anak SD itu gak suka sama aku, bilang aku pada jahat, padahal yang jahat itu kamu, bukan aku. Kamu kok molak-malik no fakta itu loh, di apa
diwolak-walik itu heran. Itu ya, jadi intinya nanti live-live lagi ya kalau aku sempat live. Karena aku sibuk banget dan aku menghindari COVID emang ya. COVID lagi ganas-ganasnya. Jadi aku mengurangi untuk apa keluar, untuk yang gak penting-penting. Biasanya mami yang belanja, pada Iem, apa Daddy. Jadi aku males, aku bener di rumah sama Denok aja gitu. Jadi aku gak kemanapun. Jadi aku kalau live ya live. Kalau gak biasa ya narsis gitu. Karena ngapain gitu kan. Apa Mas Sony giniin aku, bilang aku cari musuh. Terus bilang aku jahat, karena ayah dia tuh gak ada yang punya teman sama kamu gitu. Karena kamu tuh jahat gitu. Hah, aku jahat dari mana? Ya ampun, aku jahat dari mana? Terus habis itu dia bilang, kan lucu kan seorang aku tuh jahat gitu. Aku gak mungkin, dan aku seorang aku tuh cari musuh, aku gak pernah cari musuh gitu. Nah, aku bilang apa adanya berdasar aslinya gitu. Kalau misalnya kalian apa tersinggung, ya udah itu emang kodrat kalian gitu. Emang seperti itu, semua bilang apa. Gitu kan, jadi semoga semuanya aku selesaikan ya. Semoga Iwa Jessica SDK naik pelacur itu ya. Wajib penjara. Ya kan SDK kan udah aku itu. Alah SDK, wajib kok. Apa, ayo Jessica. Itu kan cuma kayak gitu. Kan aku laporin karena aku pengen tahu kan. Biar mereka tuh tanggung jawab gitu. Aku ketemu mereka, biar mereka tuh tanggung jawab. Ini tuh sebenarnya kenapa. Kok perawanku dicuri, ini tuh kenapa gitu kan. Ini mereka kabur kayak gitu, karena nggak ngerti gitu. Makanya aku bantu lapor ke Polres tuh kenapa, biar mereka tuh ngomong kenapa perangku dicuri gitu. Jadi semoga aku tahu rumahnya anak pelacur ya, semoga anak pelacur dapat penjara. Gitu, jadi terus buat para sesuai trepes Hercules itu, kalau kalian nggak guna bagi bangsa negara, mending kalian mati dikubur case close gitu ya. Kalau kalian kalau musim tuh kalian berkerudung, kalau nggak nih kalian dipocong. Pasar pocong, pasar mayat gitu gitu ya. Jadi kan kalian kan gak guna bahasanya kami, kalian masih dikubur case close tuh gitu. Ini aku gak cocok banget soalnya pakai baju itu, udah cocok kan loh kan, gak cocok banget. Nanti live lagi lah ya kalau misalnya aku keluar gitu, udah live lagi ya. Dia kan aku Nadia Nubudu kan, jadi aku sekalian Budu udah ngambek kayak gitu ya, aku harus ngeprintin nembus sa-sae, wow, aku lewat-lewat gitu, sa-sae di mana. Bisa kalau aku ambil, aku live lagi. Gitu. Sini aku sama Sony, ini semua aku butuh duit ini. Dikasih duit Mas Sony berapa, terus kasih duit Paul berapa, itu gini gitu. Makanya aku butuh duit. Aku harus tahu rumah nenek pelacur itu. Gitu. Jadi kita belum selesai, kamu harus tanggung jawab semuanya. Kamu bilang aku jahat. Kamu bilang aku apa, cari musuh, terserah, pokoknya aku harus tahu rumahnya nenek pelacur gitu ya. Ini semoga aku selesaikan, semoga nenek pelacur itu cepat penjara, semoga aku tahu rumahnya. Dan buat para sutra pas sirkulasi itu, kalian kalau gak guna bukan sendirian, mending kalian mati dikubur keskos. Dan kalian tuh kalau musim kalian berkudung, gak kalian dipocong ya, dasar sirik dengki iri, entah yang berintik botak, entah yang hidrosefalus, entah yang aja kotak, entah hidup ancol, serai itu pokoknya mereka itu. Aku cari musuh, gak pernah cari musuh, aku bilang apa adanya dari aslinya, aku gak pernah cari musuh sama sekali, aku bilang lebih detail dari aslinya. Jadi intinya, maksudnya kamu bilang aku jahat, aku gak pernah jahat sama orang, ya aku bilang apa adanya lebih dari aslinya. Kalau misalnya, apa, kamu bilang aku anak-anak SD gak suka sama aku, ya udah gitu. Tapi intinya kita masih ada urusan, ya aku harus tahu rumahnya nenek pelacur itu, dan kamu masih ada urusan sama aku, gitu. Ya gak apa, aku sendirian terus, aku gak pernah main sama sekali, gak ngurus aku, pokoknya ini aku ngurusin kerjaanku, ya wes gitu, aku ngurusin kerjaanku, aku sendirian terus, gak pernah main sama sekali. Jadi aku udah cerita kan tentang SDK, ya udah SDK emang kayak gitu, ya udah kalau SDK ada sesuatu sama aku yang dulu, kan udah dulu gitu maksudku, udah dulu, tapi yang namanya kalian mencuri perawan tuh namanya gak bener gitu, tetap gak bener, makanya ini tetap kriminal gitu. Ya udah lah, udah dulu lah SDK gitu. Tapi yang namanya kalian kayak gini, menyimpang kayak gini, tetap kriminal gitu. Ya, jadi, semoga, ya itu semoga aku selesaikan, semoga gak pacar atau sempat penjara gitu, semoga aku cepat minta pacar gitu. Ya gitu ya, gak cocok banget nih aku live ya, gitu ya. Nah, ya jadi semoga, kalau nenek pelacur itu, aku cepat tahu rumah nenek pelacur itu. Kalian doain aja, semoga aku cepat tahu rumah nenek pelacur itu. Ya gitu ya. Udah ya.
Ada, jadi aku nggak akan ganti DP sebelum semuanya kelar sama Sony, sebelum Mas Sony jelasin semuanya, karena Mas Sony diburu-buru banget, nggak tahu kenapa gitu ya. Aku nggak apa-apa gitu, aku udah biasa ya ngajak ngomong orang tapi kabur gitu ya. Aku udah, ya udahlah gitu. Tapi intinya semoga karena aku selesaikan, semoga nggak dapat cerita penjara gitu ya. Ya dadah. Dan Mas Sony minta perinan BNI itu sih, aku belum ngepin BNI juga, kan butuh biaya gitu ya. Gitu udah ya, dadah, nanti live-live lagi ya. Semoga Nek Pacur itu penjara, dan semoga aku cerita rumahnya Nek Pacur Nurul itu. Nah, ya dadah.